Satreskrim Polres Majalengka melakukan penggerebekan tempat yang dijadikan persembunyian para residivis pelaku pencurian sepeda motor setelah sebelumnya mendapat informasi dari penada hasil curian mereka. Empat orang tersangka berhasil diamankan polisi, masing-masing berinisial PG, DN, ADS, FG, dan penada ACM. Dua di antaranya terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari penangkapan ini, anggota Satreskrim mengamankan 5 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Wujud dari kita responsif terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana curanmor, ya tadi kita dengar ada marbot masjid, ya kemudian para pedagang. Nah, kita menindaklanjuti, ya, dan kita memberikan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Kita kumpulkan barang buktinya, dan di antara pelaku tersebut ada residivis, ya, dengan modus, ya, dia menggunakan kunci T, kemudian untuk barang hasil tindak pidananya ini digunakan, ya, karena penadahnya berprofesi sebagai bengkel. Nah, dia tambal sulam tuh, apa, kanibal, ya. Jadi dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.